Memperingati HUT RI ke-74 tahun, banyak cara dilakukan warga. Di Kota Cimahi, puluhan warga lanjut usia di perumahan Pondok Mutiara Cibabat, Cimahi Utara, mengikuti perlombaan serta pengecekan kesehatan. Di mana para panitia yang mengenakan kostum pejuang layaknya seorang pejuang Indonesia di masa lampau. Keseruan dan kegembiraan bertambah lantaran para peserta lomba yakni lansia yang ada di perumahan tersebut, yang sebelumnya para lansia itu pun dicek kesehatannya oleh para petugas pos bindu yang mengenakan kostum layaknya seorang pejuang masa lalu. Ketua Pos Bindu Perumahan Pondok Mutiara, Herni, mengaku jika kegiatan Pos Bindu pengecekan kesehatan para lansia di wilayahnya memang sering dilakukan secara berkala. Namun untuk kali ini karena beriringan dengan HUT RI, pihaknya pun menyisipi kegiatan dengan sejumlah perlombaan bagi para lansia. Riuh kegembiraan pun terpancar pada puluhan lansia yang mengikuti perlombaan tersebut dan mengaku cukup senang dan terhibur. Perjuangan. Gimana sih Bu tadi lihat banyak ada berapa banyak sih Ibu lansia di sini? Sangat bangga dengan kondisi rutinnya sih sekitar 20. Seru, tapi nggak ada yang menang saya. Ibu ini dalam rangka apa sih Bu? Ngaramekeun hukum tema. Ngaramein apa Bu? Ngaramein ini HUT RI. HUT RI ya. HUT RI ke-74. HUT RI ke-74. Diharapkan dengan adanya kegiatan pos bindu kesehatan dan sejumlah perlombaan di HUT RI ini, para lansia dapat terhibur dan kesehatan mereka pun dapat selalu terkontrol. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.